Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Asnawati. Halo, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, aku hari ini mau sarapan. Sarapan bubur sama telur ceplok dikecapin ya, teman-teman. Sarapannya bubur, kenapa? Karena 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu lah, tepatnya kemarinnya lagi, aku itu habis cabut gigi, teman-teman. Ternyata aku gak kuat ya, si giginya sakit lagi, dan akhirnya kemarin lusa bilang ke majikan kalau gigi aku tuh sakit lagi ya, teman-teman. Dan besoknya langsung dibawa ke rumah sakit, diperiksa-periksa dan harus dicabut, teman-teman. Akhirnya ya udah aku cabut, dan ini baru 2 hari ya, 2 hari kemarin sama sekarang. Masih sakitnya udah bekasnya ya, bekas nyabutnya itu udah nggak sakit, cuma masih ngilu ya, masih ngilu, kalau bahasa Sunda mah masih power gitulah ya. Jadi belum bisa makan yang keras. Nah, teman-teman, ayo kita sarapan bubur tuh. Kayak ini ya, kayak bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak sakit tapi masih ini. Ngilu ya, power ya, apa sih bahasanya? Udah nggak berdarah gitu. Tapi yang ngilu lah, yang udah pernah cabut gigi pasti ngerasa ya. Tapi teman-teman, alhamdulillahnya itu enggak kayak yang sebelah sini ya. Kalau sebelah sini tuh sampai akunya menggigil, sampai lah. Pokoknya gemeteran, menggigil gitulah. Jadinya ke trauma ya. Tapi kemarin, karena udah nggak kuat, sakit terus, akhirnya dicabut kan. Tapi alhamdulillahnya itu ini nggak kerasa. Dicabutnya pas waktu disuntik biusnya, iya kerasa. Pas togi dicabutnya nggak kerasa, teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak ini ya. Nggak bengkak, nggak terlalu bengkak banget. Kemarin bengkak, pas pertama itu bengkak. Terus dikompres pakai air es, pakai es ya, sebatu. Udah deh, udah nggak bengkak. Ini juga sekarang udah nggak bengkak kayaknya. Karena minum pil terus ya. 4 kali, sehari 4 kali minum pil, teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala ya, kemarin cabut gigi. Mudah-mudahan udah nggak ini lagi ya, teman-teman. Udah nggak sakit lagi.
Yang belum sarapan, mari sarapan teman-teman. Tapi jangan ngikutin saya ya. Ini sarapannya bubur. Alhamdulillah sarapannya udah selesai ya teman-teman. Tinggal waktunya aku minum obat nih. Masih kerasa ngilu-ngilu gitu teman-teman. Jadinya aku harus minum obat. Dan obatnya gede-gede banget tuh. Sehari 4 kali lagi. Aduh. Gak apa-apa ya teman-teman. Tentunya cepat sehat. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Dan apa dilancarkan aktivitas hari ini, kerjaannya hari ini. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video Asnawati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.